Halo sahabat bonsai, dimanapun Anda berada, masih bersama channel Poka Pucat Deso. Ya, di hadapan teman-teman semua ini ada sebuah bahan bonsai sancang cacing meliuk mantap. Kita akan lakukan program lanjutan, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita sapa teman-teman para penghobi bonsai, pecinta bonsai. Semoga hari ini teman-teman semua masih diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, dimudahkan rezeki tentunya. Oh iya, yang baru menemukan channel Poka Pucat Deso, bantu dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Dan jangan lupa tekan lonceng tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Poka Pucat Deso. Yuk, nih di teman-teman semua ada bahan bonsai sancang cacing. Ini seperti yang kemarin, tapi ini lebih kecil, teman-teman. Ini juga waktunya diprogram. Ini rencana tidak terlalu besar, kecil. Tapi ini karena kesibukan tidak terpantau, teman-teman. Seperti ini tampilannya. Banyak cabat tunas-tunas di bawah. Kita lakukan pemangkasan-pemangkasan saja, teman-teman. Sekarang kita nolkan lagi. Ini juga ada satu di poin ini. Terpangkas satu. Terpangkas dua. Dan ini paling gede, teman-teman. Ini ada di dalam, soalnya ketiak dalam. Jadi harus ekstra hati-hati nih. Hilangkan ini dulu aja. Sudah terpangkas, teman-teman. Sudah mulai kelihatan. Akarnya juga mantap, sudah keliling. Masih ada tatakannya juga. Ini akar yang tidak sesuai. Kita hilangkan aja. Yang melenceng dari jalur kita pangkas, teman-teman. Oke, seperti ini. Terakarnya mantap. Seperti ini ke depan kita X pangkas saja. Oke, cantang pertama, ini kedua, ini di ketiak kita hilangkan juga. Biar tidak menutupi liukannya, teman-teman. Seperti ini. Ini yang pertama, kedua, lakukan kita akan lakukan pemangkasan di sini, teman-teman. Ya, kelihatannya di sini. Ini menuju ke depan ke sini, kita lakukan pemangkasan, teman-teman.
Oke, seperti ini. Sudah dari ditunggu. Kita biarkan dulu. Ini akan menuju ke belakang. Karena ini posisinya di belakang, teman. Di belakang sana. Sudah dua ke sini. Tak tahu nanti pakai yang kedua ini ke sini ini atau pakai yang ini terusannya. Kita nikmati aja perkembangan seperti apa. Nanti kita program lagi. Bonsai cacing ruwet, teman-teman. Ini sih kita loskan dulu, teman-teman. Karena juga patah pucuknya, juga patah, teman-teman. Ini patah. Kita biarkan dulu. Oke, seperti ini. Kita hanya melakukan sedikit pemangkasan sekaligus review bahan-bahan programan saya seperti ini. Lain waktu kita update lagi bonsai ini perkembangannya seperti apa. Tetap semangat berkarya bagi yang baru menemukan channel Poka Bocahan Desa. Bantu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Semangat pokoknya, apapun hasilnya, yang penting semangat. Salam satu hobi, mantap.